Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Ini dia aplikasi WhatsApp yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya, yaitu YO WhatsApp Business versi 33. Sebenarnya minggu-minggu kemarin aplikasi YO WhatsApp Business sudah update ke versi 32. Akan tetapi tim kita mengalami masalah di saat login aplikasi YO WhatsApp. Alhasil kita batal mengupload video dikarenakan ada masalah login. Kita coba up ke developer dan ini dia hasilnya. Sekarang aplikasi YO WhatsApp Business update ke versi 33. Di updatean kali ini dari aplikasi YO WhatsApp Business versi 33 banyak sekali perbaikan. Namun saya tidak akan menyebutkan satu persatu perbaikan di versi 33. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial fitur yang ada di aplikasi YO WhatsApp Business, yaitu anti hapus pesan. Untuk mengaktifkan fitur YO WhatsApp Business versi 33, yaitu fitur anti hapus pesan atau anti hapus story, pertama-tama teman-teman klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu klik style sidik jari. Nah, di sini ada pengaturan anti delete status. Nah, di sini teman-teman aktifkan saja untuk anti delete status. Itu adalah salah satu fitur yang ada di aplikasi YO WhatsApp Business versi 33. Jika teman-teman masih mengalami masalah di updatean terbaru dari aplikasi YO WhatsApp Business versi 33, tulis saja di kolom komentar. Biar kami yang menyampaikan ke pihak developer. Saya Sunanta Wijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me.